Aksi kepedulian di tengah pandemi virus corona juga dilakukan sejumlah ibu rumah tangga di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada minggu petang. Mereka membagikan ratusan masker buatan tangan kepada warga di pusat keramaian. Polisi yang sedang bertugas di pos pengamanan kota Jember menjadi sasaran utama pembagian masker. Pembagian masker lalu dilanjutkan ke tukang becak, pengemudi ojek, pedagang kaki lima, dan pengguna jalan. Mereka juga membagikan paket sembako dan vitamin kepada warga yang terdampak kebijakan pembatasan fisik. Aksi kepedulian ini diharapkan dapat mengurangi beban mereka di tengah pandemi COVID-19. Karena selain pengguna jalan yang bekerja di jalan, kita juga peduli kepada petugas kepolisian ya, yang tiap hari juga tetap harus bertugas. Jadi kita juga dalam aksi ini kita bagi masker, kita juga bagi sembako untuk yang tetap bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan Kompas TV Jember.